Lambat juga. Wih, mana kok, Ken? On the way, on the way. Berapa lama juga? Masih di tempat biasa. Oke. Masih tunggu sini. Oke. Okay. Hey, lambat tuh. Yau. Ada rokok apa? Tidak ada, saya sampe aja. Oh, jadi sampe aja. Oh, nanti mau berita kah, yau? Ini mau bibir kau. Buruk tuh bibir kau. Astaga, kau gak percaya sama saya, yau. Tidak ada rokok. Alah, beginilah, yau. Tidak ada rokok, kita cerita lah. Kita serancang. Macam mana, yau? Oke, gak? Oke, juga. Jep, kau. Boleh. Begini, yau. Sebenarnya kan, yau. Saya cerita sama kau. Dulu kan, yau. Saya ada girlfriend. Karena setinggal. Jadi? Tapi kan, yau. Yau. Oh. Sakit, yau. Oh, ini mesti kasih boleh move on. 5 tahun. 5 tahun. Mana kau mau cari, yau? Orang susah, kami susah apa sama susah, yau. Betul. Saya sayang dia, yau. Saya cinta dia. Jangan kau tanya pasal ex saya, yau. Oh, iyalah. Nggak, saya mau cerita sama kau, yau. Okay. Dia begini, yau. Kau tahu apa perjalanan kami, yau. Susahnya mau cakap, yau. Umpama titian di Tamparuli itu kan. Begitulah tuh susah dia dulu. Betul susah. Kau meniti. Payah, yau. Orang lalu lagi. Jadi begitulah orang-orang lalu semua itu kan, yau. Yang buat. Sabar. Sabar. Nggak nangis sini, bro. Yau. Iya. Sakit sini, yau. Iya. Sakit. Kau juga sakit, kan? Sakit. Begini, yau. Sebenarnya kan, yau. Saya nggak mau cerita ini benar, wah. Tapi kita ada tempat meluah, yau. Tapi buruk apa kau? Coba tanya apa kau buruk? Tidak rokok kau. Dia macam ni, yau. Kalau kau mau kerancak, kau ada rokok lah. Saya tidak sabar apa, bapak. Alah, rusak kau ni, yau. Anu, yau. Begini, yau. Yang buat saya lagi sedih ni kan. Kau buatlah musik sedih. Kemarin kan, yau. Nggak, cukup, yau. Cukup. Kemarin saya dapat terima apa itu. Kad jemputan kawin. Sabarlah, bro. Titanian, bro. Mesti hidup kena move on. Kena terus ke depan. Walaupun dia jemput kau, kau datang saja. Makan penting. Lepas makan, baliklah. Yang penting kau ada sayang muka. Ah, betul, wah. Kau ni. Ah, kau ni, yau. Kau punya ceramah ni, mau kasih deep budu sama kau. Dia begini, yau. Kau tahu gak, yau? Begini, untuk kita pujuk diri saya. Kalau saya kan, yau, cara saya untuk pujuk diri saya sendiri. Untuk kau sendiri lah, begini, yau. Yang saya belajar dulu, time saya belajar di geografi kan, geografi. Di garisan katulistiwa tuh, dia ada menyatakan satu artikel tuh yang berbunyi pasal girlfriend nih, pasal hubungan ada suami istri, geografi, suami istri ataupun apa, itulah kau belajar, kau sampai tinggalan berapa nih? Rusak kau nih, yau. Belum matang lah. Oke, okay, begini, yau. Dia begini, yau. Untuk bagi saya lah kan, yau, tidak apa lah, pas is pas orang bilang kan. Bagi saya kan, yau, kenapa ex saya tidak pernah panggil sampah? Kenapa ex saya tidak pernah benci, biarpun dia tinggalkan saya disebabkan orang ketiga. Satu-satu aja saya pikir, yau. Kau tahu kenapa, yau? Dorang pernah bahagiakan saya dulu, yau. Dorang lah yang buat hari-hari saya besar. Tapi masih sakit, yau. Susah mau move on. Itulah bahwa kau terlampau, betul harapan tinggi. Betul, kau tinggal kau kena buang saya sekarang. Sudahlah, tidak rokok. Itulah. Itu nak rancak ceritanya, yau. Tapi saya tidak rokok. Saya selalu kan dia kalau setenang diri saya kan. Saya mau isap rokok begitu kan, yau. Kau jangan isap beb nak bagus untuk kesehatan. Oh iya kan, yau. Oh begitu ya. Okay, ya. Jadi, yau, saya pun mau cerita panjang tiada kan sama kau. Jadi, bagus saya balik lah, yau. Sebab saya mau cari rokok lagi nih, yau. Lain kali, beli kau rokok tuh. Jangan minta orang. Beli rokok. Bayarlah. Okay, yau. Siapa beliau tuh? Lah, tiba-tiba datang sama saya.
Ada kok rokok, dia bilang. Tuh tiba-tiba bercerita lagi sama saya. Oh. Sampai mau menangis lagi dah. Ush. Dia cerita pasal ex dia, Jo. Cerita pasal ex? Iya. Wow. Tuh dia bilang lagi tadi. Dari rokok pasal ex? Iya, dia bilang mau rokok, tapi kalau tidak rokok, dia bilang cerita-cerita boleh lah dong. Dia kasih cerita saya pasal dia punya ex 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun. Oh. Saya ingat 10 tahun. Terus saya lagi taruh, dia bilang, dia kan ada bagi surat jemputan, mau kawin. Nah, menangis dari situ. Oh ya. Ya, terus dia bilang lagi tadi baru saya tahu ah. Beliau. Ya, geografi ada kasih cerita pasal cinta. Di garisan khatulistiwa. Jadi ada loh, mau bagi dia rokok. Siapa nih? Siap rokok, Bro. Oh, boy, oh, dia gagal. Oke lah, okay lah kalau papa pun mau kasih bagus perasaan tuan. Bagus kita pergi Japan Boat Takoyaki. Ah, di situ dorang ada kasih sedap promotion. Iya. Yeah. Sama makanan dorang semua memang sedap. Sedap. Yang penting halal. Oke. Okay. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Eh, Milan. Ya.